dilihat dari yang kita ikuti pertama kemarin, ya, itu yang paling banyak diminati itu ilmu komunikasi. Ya, kita tahu lah ya, sekarang ini kan anak-anak sangat gandrung karena memang era informasi ya. Jadi memang kemarin kita menerima banyak sekali peminat untuk ilmu komunikasi. Kemudian juga prodi teknologi informasi dan juga program studi yang ada di ekonomi, yaitu akuntansi dan manajemen. Itu sangat diminati lah. Karena memang mungkin tren anak-anak sekarang ingin belajar komunikasi, teknologi informasi, dan juga mungkin bisnis begitu.